Memang di sekitaran perairan Malaka ini sangat perlu ditingkatkan patroli rutin. Kesempatan kita berada di majelis ini memperlihatkan keakraban silaturahim antara kedua-dua pentadbir Kastam yang berjiran ini. Bia Cukai! Maju! Bia Cukai! Maju! Bia Cukai! Maju! Bandara Soekarno-Hatta adalah bandara internasional yang sebagai pintu masuk dari penumpang berbagai macam negara yang masuk melalui udara. Mereka mempunyai berbagai macam barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Ada barang-barang yang memang bukan merupakan barang larangan pembatasan, tapi juga ada barang yang dilarang dan dibatasi. Ini apa nih? Ginseng. Satang, ginseng. Hah? Ginseng. Ginseng. Ginseng, satang. Permen, Pak. Permen. Permen, permen. Ini ke lantern. Lantern. Fresh, fresh. Lantern. What's this? Oh, cumi, cumi kering. Ojingo, Korea. Seafood, seafood. Cumi, cumi, cumi. Vitamin. 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 7, 7대로 이제 vitamin. It's yours? Yours? Come in. Yeah. Open now. Open, no problem. Yeah. Open. You need open. No problem. Okay, okay. Thank you. Yeah. Wow, wow. Wow. Hey, look at this. Ay, this is smart. One. Ada beberapa barang yang memang diperbolehkan dibawa oleh penumpang, tapi dibatasi dengan jumlah tertentu. Seperti rokok, penumpang maksimal boleh membawa 200 batang rokok, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris. Apabila jumlah yang dibawa itu lebih dari jumlah seperti yang tadi, itu akan dimusnahkan oleh bea cukai di depan para penumpangnya. Saya makanya butuh invoice, kalau saya harus mengambil harga berdasarkan harga pasar, pasti harga yang akan tertera adalah harga normal, gitu. Itu pilihannya Bapak kasih tahu berapa harganya dengan bukti. Yang kedua, Bapak bisa titip barang Bapak. Untuk barang bawaan penumpang itu maksimal hanya 250 US dollar untuk perorangan, dan keluarga itu maksimal adalah 1000 US dollar. Apabila lebih dari itu nilai barangnya, maka kami mengharapkan penumpang memahami akan dikenakan pajak oleh bea cukai. Bisa dengan mesin ini sih, Pak. Kredit card. Iya. Ternyata setelah dihitung jumlah pajaknya itu lumayan besar. Ternyata penumpangnya cukup kooperatif dan memahami bahwa itu adalah kewajiban dari setiap warga negara membayar pajak apabila sudah ditentukan. Kalau beli baru, saya bayar, Pak. Karena Pak, karena ada bisnya. Ini saya bawa buka aja kompet saya. Saya nggak ada bis perada sama sekali. Biasanya cuma EP informasi dari sampean dulu, gitu loh. Nanti dari informasi dari masnya ini, kita bisa memutuskan ini barangnya perlu bayar pajak apa enggak, gitu. Tapi kan masalahnya yang bayar pajak itu kan barang baru, Pak. Iya, benar. Kalau yang barang repair enggak dong, Pak? Ini kan nah, sekarang saya ingin tahu,
bukti bahwa itu diliter apa? Ya ini saya kasih kartu ini. Oke, saya minta paspornya sama. Kami sebagai petugas bea dan cukai di Bandara Internasional mengharapkan penumpang mematuhi untuk membayar pajak terhadap kelebihan nilai barang yang dibawanya. Kami mengharapkan koordinasi yang baik, komunikasi yang baik dengan penumpang karena kami di sini bea dan cukai menjalankan tugas menjaga, melayani, mengawasi alur keluar penumpang beserta barangnya. Dari mana tuh? Dari mana? Tas. Ada invoice-nya, Bu? Ada invoice. Karena dia lebih dari $14 yang berduku bantuan, masih $1 bebas pajak. Tapi kan lebih dari itu. Kita teks ini. Ternyata pajak impor. Barang dari luar. Ada barang bawaan penumpang berupa tas bermerek. Mereka beralasan tas tersebut adalah titipan dari kerabatnya. Mereka tidak mau membayar biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya karena merasa bahwa itu adalah bukan barang milik dia. Gitu. Setelah kami berikan penjelasan bahwa siapapun pemiliknya, apabila dibawa bersama penumpang tersebut, maka kewajiban pembayaran pajaknya dibebankan kepada penumpang tersebut. Karena pembayaran pajak itu berdasarkan nama penumpang dan paspor penumpang yang bersangkutan. Dari mana? Palembang. Bawa apa aja? Beras, Pak. Basah atau kering? Kering, Pak. Iya, betul. Basah. Seperti bisa kita lihat, memang di sekitaran perairan Malaka ini sangat perlu ditingkatkan patroli rutin.